Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu Firmansyah. Saya Dedi Setiadi. Mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Kapolsek Pulau Merak, Bapak Muhammad Akbar Baskoro. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Support baru bagi saya. Makasih semuanya. Amin. Tidak lain adalah ulang tahun Pak Kapolsek yang ke-36. Semoga bertambahnya umur Pak Kapolsek selalu diberi kesehatan, keselamatannya, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan karirnya. Selamat, terima kasih.
Terima kasih. Kapolsek, sehat terus, sukses. Kacau ya. Saya Lurah Suralaya, Eman Sulaiman SCMSI mengucapkan selamat ulang tahun pada Bapak Kapolsek Pulau Merak. Semoga panjang umur, sehat dan sukses selalu melaksanakan tugas mengayomi dan membina masyarakat. Selamat ulang tahun kepada Bapak Kapolsek kami tercinta, Kapolsek Pulau Merak yang ke-36 tahun. Bapak Kompol Akbar, Baskoro. Harapannya semoga sukses selalu lahir batin dunia akhirat, bukan cuman jiwanya aja yang sehat, tapi raganya juga perlu. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan sukses dalam meniti karir beliau ke depan. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan semakin jaya, semakin jadi pemimpin yang dihormati. Semoga Pak Kapolsek sehat terus, lancar dalam berkarir, diberikan keberkahan, dan selalu tetap rendah hati. Setinggi apapun, kita berharap agar Pak Kapolsek tetap dekat dengan anggota. Itu aja. Terima kasih. Semoga Pak Kapolsek dengan bertambahnya umur sebagai pimpinan lebih arif dan bijaksana, dicintai oleh anggotanya maupun masyarakatnya. Dan tanggapan saya sama Bapak di sini, Bapak itu sangat friendly kepada semua orang dan juga baik banget kepada semua orang, terutama anggota, apalagi PHL, seperti itu. Tidak membeda-bedakan orang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selama ini, alhamdulillah, komandan itu orangnya loyalitasnya tinggi, kebaikannya sangat baik lah menurut saya, gitu kan. Dan sama warga setempat, selama jadi Kapolsek, berapa jadi Kapolsek, saya alhamdulillah merasa bangga tersendiri lah sama komandan ini. Selama kepemimpinan beliau, saya rasakan cukup profesional, artinya cukup tegas dalam memimpin suatu organisasi di Polsek Pulau Merak ini. Dalam memberikan pembinaan anggota juga akrab, loyalitas, terhadap bawahan, dan tidak membeda-bedakan. Itu yang saya dapatkan dari kepemimpinan beliau. Yeah.